Sahabat sekalian, Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpesan dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Jika engkau punya sahabat yang selalu membantumu dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka peganglah mereka erat-erat. Jangan sekali-kali engkau lepaskan mereka. Kerana mencari sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah, sahabat yang baik itu sifat yang terlalu susah untuk kamu dapatkan ia. Tetapi ingat, melepaskannya amat mudah sekali. Rupa-rupanya diriwayatkan bahawa apabila ahli syurga memasuki syurga yang merupakan negeri abadi penuh dengan nikmat, apabila nama mereka diseru, mereka bertakbir, bertahmid, berlari-lari menuju ke syurga. Tiba-tiba apabila sampai di dalamnya, wajah mereka berubah dari girang tadi kepada seakan-akan terkejut. Kerana mereka mencari-cari sahabat tadi di dunia, mereka tidak temui di dalam syurga. Lalu mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rab, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia dahulu mereka salat, mereka berpuasa dan mereka berjuang bersama kami menegakkan kalimah-Mu, ya Allah." Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Wahai hamba-Ku, pergilah kamu ke neraka. Keluarkan sahabat-sahabatmu yang di dalam hatinya, dalam kalbunya ada iman walau sebarat timbangan zarrah." Lalu mereka berkejar pula ke neraka, mencari sahabatnya seorang demi seorang. Lalu dipegang tangannya dengan erat dan diseru, "Kemari sahabatku, Allah telah mengampunkan dirimu. Marilah kita ke syurga Allah, negeri yang kekal nan abadi." Dedaunan masa, ayo kita singkat ambil makna, mentafsir dengan bijaksana kematian yang pasti tiba, semakin merapati kita. Apabila tiba di pintu kedua, jangan tawarkan ku sendu dan air mata. Apa yang ku perlu di saat itu, bisikan syahadah di telinga. Carilah ku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya kita selalu bersama, bersolat
aku untukmu di dunia dulu. Di saat engkau khabarkan kepadaku, engkau lelah dengan mena duniamu. Di luar tahumu, kau jadi antara doaku agar kau memiliki kebahagiaan itu. Andai tak di dunia ada bahagiamu, di syurga dengan asbab jasaku itu kau carilah aku. Mohonlah syafaat darinya, sampaikan salam merinduku pada baginda.